diaspora yang percaya sepak bola Indonesia balik. Boleh nggak? Boleh. Tahu. Jadi kita tahu guys. Kekuatan terkuat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Cerita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, untuk video reaksi hari ini kita nak react satu video daripada channel Bola Liar, iaitu video ni bertajuk Timnas Indonesia latihan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Alright guys, kita nak lihat sendiri videonya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuplikannya guys. Itu dia pemain-pemain yang ada yang sudah hadir ke latihan pusat di Bung Tomo Surabaya. Jangan lupa subscribe kepada channel Bola Liar guys. Ya, itu dia subscribe. Itu dia Sandy Walsh. Pak, misi Pak. Bapak. Minggir, oi. Wewe, minggir. Kalau nanti teman-teman timnas itu akan main di lapangan akan latihan. Nanti kita ke sana juga. Wah, baju latihannya pun smart guys eh. Warna teal. Tu. Wow. Nanti aku nak dapatkan jugalah jersey latihan ni. Jersey warm up daripada Mills. Tricky. Ada beberapa pemain yang baru menghadirkan diri. Kita lihat di situ. Jadi Sandy Walsh menjadi perhatian guys. Kita lihat siapa lagi ada di situ eh. Kan Bakot bukan eh. Oh, pemain naturalisasi tadi yang baru tu. Stadiumnya pun keren guys eh. Kita lihat ya, tempat duduk di tribunnya sudah dibaiki dan baru ni guys. Okay, warna kuning hijau, iaitu warna Persebaya guys. Warna Persebaya Surabaya. Itu dia. Padangnya pun cantik guys eh, smart guys eh. Ramai sekali guys kalau lihat kat belakang tu. Okay, skrinnya pun sudah baru guys kat atas tu. Mantap lah. Itu dia. Sananta ke kan? Tadi guys. Ramadan Sananta eh. Tim juratanya lagi ramai daripada pemain-pemainnya guys. Adakah Reza Arya tu ke? Bukan eh. Tu coach-coach Korea ni guys eh. Assistant coach. And the stroke. Sandy Walsh. Okay. Bahwa Bapak Erik pada nasional itu perlu berjaya. Itu omong PSSI 16 U17. Nah, kita siapkan tim seleksi sampai 35 orang Pak ya. Bos BTN. Oh, ini Bapak nih. Kemarin diseleksi sama legend-legend loh, sama Roberto Carlos, Marazzi semua ya. Mantap. Untuk apa? Lihat standarnya sesuai. Nah, baru nanti kalau sudah ada pembicaraan dengan Aspire Qatar Doha kita kirim. Yang U20 U22 sebagian U22 akan dipakai di sini. U22. Sebagian lagi ada yang memperkuat untuk klub. Tapi kita sudah kemarin ada kesepakatan ya,
bahwa nanti untuk Asian Games ya, itu tim yang menang SEA Games kemarin. Oh, sudah ada susunannya guys. Nah, sekarang mengenai tim nasional senior. Senior. Ya, itu kombinasi antara generasi emas kita yang muda dan tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia balik. Boleh nggak? Boleh. Tahu. Jadi kita tahu guys. Kombinasikan kekuatan terkuat Indonesia. Karena itu kemarin sama Burundi kita main 2 game, satu kali menang, satu kali seri, sama Palestina dan Argentina. Tentu apa? Saya yakin mereka hasil terbaik. Tidak pandang bulu mau Palestina sama Argentina. Belakangnya sama-sama A. Sama-sama A. Saya senang berada di sini di kampung halaman kakek saya. So it's a, every time I get called up for the national team, it's a honor, it's a blessing every single time. But I'm coming here to work hard, to play hard, and to help this team create beautiful things in the future. Maybe your debut match in your grandhometown. What do you think? Are you dreaming about this? It's very special, knowing it took a long time to get to this moment, to make my debut. So to make it in the hometown from my grandfather, from my kakek, is special. It's very special. My parents are gonna come too. Yeah. Who's coming to come watch the game too? So it's gonna be a very special day for me, my family, and for everybody. Are you your grandpa tell about Surabaya before? Maybe town is very hot. Very hot. But very the hot. City of heroes. So to make a debut in the city of heroes was very special. I'm planning on also going to the grave of my great grandfather here in Surabaya. My great grandmother. Asalnya Surabaya guys eh. With my ibu. Ya itu dia. Mantap, bola liar. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Bola Liar guys. Mantap sekali. Alright guys, tadi kita dah lihat latihan ringan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Kalau kita lihat, belum lagi full teamnya, full squadnya belum ada. Tetapi kita dapat lihat lah, ada beberapa pemain. Wow, mantap. Pastinya mantap. Dan kita dapat lihat di background tadi, iaitu di stadionnya, Stadion Persebaya Surabaya ni memang mantap guys. Telah dibaiki cantik tribun, tempat duduknya semua sudah baru. And then paparan skrinnya dekat atas pun sudah baru. Memang terbaik lah. Oh, memang beruntung lah Persebaya nanti. Bonek ni memang beruntung guys. Dan kita dapat dengar tadi Bapa Erick Thohir bercerita berkenaan dengan persiapan Timnas Indonesia. Bukan saja Timnas Indonesia senior, tetapi U22, di mana pasukan inilah atau pasukan emas U22 lah yang akan bermain untuk Asian Games nanti guys. Dan kemungkinan generasi emas ni lah yang akan membawa pasukan senior pula ke hadapan dan akan bergabung. Wow, mantap. Dan katanya tadi ada pemain-pemain muda yang telah dipilih oleh legend-legend. Roberto Carlos kan, Veron pun mantap guys. Wow, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi guys? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, itu saja reaksi aku. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan juga like video ini. Alright guys, kita jumpa dalam video reaksi yang akan datang. Assalamualaikum.